Assalamualaikum guys and what's up people. So hari ni kembali, video kali ni kita bawa family jalan-jalan. So hari ni ada Farid, jiran-jiran Dida, tu kedua tu tengah tengok burung. Ayah, bye-bye. So asalnya perjalanan kita orang nak tengok, nak masuk secara murah lah kan, beli dekat Shopee. Tapi last kali kita orang beli tiket walk in lah, jauh sangat beratur dia, panjang gila kan, beratus meter lah. Jadi nak cepatnya pasal, dan ini je timing yang kita orang ada untuk datang sini. Kita orang masuk secara walk in lah. So jalan-jalan tengok dulu lah. Yang tengok apa tu? Penguin. Ya. Yaya tengok apa? Kita bekalan banyak, makannya tak tahu bila. Tapi okey macam ni, tak rasa ramai sangat kan. Tak, aku rasa dia orang pun kontrol tu. Dia orang kontrol berapa orang masuk. Kalau tak nak tengok seko-seko beratur. Tahu apa? So macam tadi kita orang masuk ke belakang kan. Ni lah pintu depan dia. Pintu depan dia tak ada lah ramai sangat orang. Okey je lah. Pintu belakang suntuk lagi. So kita tengok jiraf kat sini. Dia ni yang kecil tau, yang budak tau, bukan yang dewasa. Jelek-jelek lah dia. Masalahnya burung-burung ni sampai ke atas tu. Tu sampai atas ni kalau dia berak ni sia-sia. Jaga-jagalah. Binatang kat sini semua pandai posing. Mana? Tu. Bird. Iyo. Kambing. Tancong lagi tu. Hasil-hasil kereta Nissan korang tu. Ha, ni. Dia sponsor ni. Jiwa, kapiu. Tok ni. Okay guys, so sekarang ni kita datang masuk dalam auditorium ni untuk tengok panda. Ni panda. Ni kira dia punya umur-umur dia lah. Ya, jom tengok tu. Saya tengok kat sana, kat tengah, jom. So masuk dalam ni kena diam. Takut panda terkejut. Dia terkejut, dia jadi kungfu panda ni. Jahanam. Tu. Oh,
So kat zoo negara ni, apa perbezaan panda ni dengan binatang-binatang lain? Panda ni dia ni sikit, orang kata apa, duduk dalam aircon. So panda ni lebih dijaga. Elephant, elefante. Assalamualaikum. Dia pun jawab, Zul. Dia siap ada toilet persendirian. Tempat dia. Ni seorang tidur. Seorang lagi tidur. Dua-dua out. Sampai di sini je trip kita orang pergi zoo negara. Macam mana zoo negara? Okey lah, tujuan kita orang datang ni pun sebab kita orang nak support sikit lah untuk zoo negara kan, untuk haiwan-haiwan yang kat dalam ni. So macam korang, kalau korang tak dapat nak datang, korang boleh pergi kat Shopee, okay, buat donation RM10 je. Ada binatang-binatang yang terpilih yang korang boleh buat. Nanti aku bagikan satu contoh tadi. Link kan. Kat hijau. Satu contoh link kat dalam. Tu tu letak langkan. Mana ada betul dekat dia? Buat peringatan. So untuk peringatan masuk sini limited eh. So limited untuk orang datang. Semua balik, semua balik, semua balik, semua balik. Lu negara, best. Sepatah dua kata untuk zoo negara. Terima kasihlah kami masak awal tadi. Tak adalah beratur panjang. Beratur panjang sebab pakai cash lah. Hari pun dah nak hujan. So pada masa yang sama kan, korang dah bayar sini ke, korang bayar kat Shopee ke, beli kat mana ke. So betapa ini menunjukkan yang kita membantulah haiwan-haiwan yang ada kat dalam zoo ni. Sebab jujur aku cakap, kalau korang datang sini, korang akan tengok lah, actually tempat-tempat yang binatang yang duduk lebih kurang macam daif sangat lah. Macam dia macam tak terbela lah. Dan mungkin zoo negara also tak cukup dana untuk cover maintenance, untuk cover amenities atau facilities yang diorang ada. Tapi diorang still berjaya jaga tempat ni dengan elok, dengan cantik. Jadi aku harap dengan kita sebagai rakyat Malaysia dapat bantu sikit. Dan sementara korang membantu pun, korang dapat tengok haiwan-haiwan apa kat sini. Mungkin anak aku pun happy, mungkin anak korang pun happy kan. Semua orang happy. Sinilah penghujung video aku. Kita orang semua nak ciao, nak makan dulu apa semua. Don't forget to like, comment, subscribe. Six out. Ciao guys.